Akibat tergerus aliran Sungai Cikapundung, jembatan Cipurut di Jalan Bojong Soang penghubung antara kota dan kabupaten Bandung nyaris ambruk hingga mengganggu aktivitas warga. Setelah hujan deras yang mengguyur kawasan Bandung Selatan, jembatan Cipurut di Jalan Bojong Soang Balai Endah Kabupaten Bandung nyaris ambruk. Pondasi jembatan sepanjang 25 meter yang terbuat dari beton hancur akibat tergerus derasnya aliran Sungai Cikapundung. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian serta aparat desa menutup akses jalan menuju jembatan penghubung antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung ini. Begitu disurvei, ternyata ambruknya pagar jembatan gitu. Panjangnya berapa jembatannya, Pak? Jembatan ini sekitar 25 meteran dan jembatan ini adalah penghubung antara Bojong Soang Dayakolot dan ini merupakan akses yang sangat penting buat kendaraan. Nyaris terputusnya jembatan tersebut mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Untuk menuju Kota Bandung atau sebaliknya, warga terpaksa memutar melalui jalan Pasar Balai Endah. Ade Rianto melaporkan untuk NET.